Mencetak generasi berkarakter yang profesional di bidang teknologi informasi komunikasi berstandar nasional dan internasional pada tahun 2016. Yayasan Bakti Nusantara menghadirkan SMK Bina Informatika, sebuah sekolah menengah kejuruan pertama yang menggunakan kurikulum berbasis IT. Dengan didukung oleh pendidik yang sesuai dengan bidangnya dan tenaga ahli dari industri berbasis IT. Mempersiapkan generasi untuk meraih kesempatan luas dalam lingkungan dinamis di era teknologi. We are the pioneer of IT school. Kepala SMK Bina Informatika, Bapak Dr. Andes Suherman AG Magister Manajemen, turut mengambil bagian memajukan pendidikan IT di Indonesia. Pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi sekolah, mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Bina Informatika satu-satunya SMK yang memiliki 5 program keahlian dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, multimedia terakreditasi A, animasi terakreditasi A, rekayasa perangkat lunak terakreditasi B, teknik komputer dan jaringan terakreditasi B. Segera akan dibuka program keahlian baru, broadcast. Semoga SMK Bina Informatika senantiasa menjadi yang terdepan sesuai dengan moto kami, We are the pioneer of IT school. SMK bisa. Bina Informatika bisa. Kampus SMK Bina Informatika berlokasi di Jalan Cendrawasih Raya, nomor 9A, Sektor 8, Bintaro, Tangerang Selatan. Dan sebagai sekolah berciri khas IT, sarana praktik laboratorium memiliki teknologi software dan hardware yang sesuai dengan program keahlian masing-masing. Dilengkapi dengan peralatan pendukung atau peripheral yang maksimal dan selalu diperbarui. Website sekolah didukung dengan akses internet cepat, memudahkan informasi dan efektivitas belajar mengajar bagi peserta didik dan pendidik. Dari akun yang diberikan admin, siswa atau member dapat login untuk menikmati sarana, sistem pembelajaran jarak jauh atau virtual training, kemudahan akses bagi pendidik, memberikan tutorial pembelajaran dari jarak jauh, mengumumkan nilai hasil belajar, nilai hasil praktik atau hasil remedial siswa. Bagi peserta didik, dengan mudah mengunduh modul pembelajaran, mengambil tugas-tugas sekolah, mengetahui nilai hasil ujian, dan melaksanakan remedial secara jarak jauh. Dan bagi orang tua, dapat dengan mudah mengecek absensi atau mencari informasi penting lainnya tentang perkembangan putra-putrinya. Produk unggulan kami,
kurikulum dengan standar nasional, mengacu pada SKKNI yang selalu diupdate, mengarah kepada kompetensi dunia kerja atau industri di bidang IT. Durasi belajar yang padat atau full day membentuk kekuatan berpikir peserta didik agar berkebiasaan fokus dalam materi pembelajaran yang diberikan. Dengan menerapkan konsep 30% teori dan 70% praktik, maka belajar menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami. 32 peserta didik dalam satu kelas menjamin pemantauan perkembangan bagi kami dalam proses interaksi belajar mengajar. Unit produksi sekolah diperuntukkan bagi peserta didik untuk belajar menjadi entrepreneur. Program silang antara program kalian memungkinkan peserta didik mendapatkan semua fasilitas pelajaran produktif. Bimbingan konseling dapat selalu tanggap dan respon terhadap perkembangan psikologi peserta didik. Belajar percakapan bahasa Inggris pada program English Specific Purpose atau ESP, fokus komunikasi yang sesuai dengan ruang lingkup program keahlian masing-masing. Pembelajaran bahasa Jepang dipersiapkan oleh karena perusahaan IT banyak didominasi oleh negara Jepang, serta pembelajaran lainnya yang terimplementasi dengan pendidikan karakter dan budaya bangsa. Pada semester 5, siswa membuat proyek tugas akhir yang merupakan tugas mandiri. Dengan membuat proyek atau produk berdasarkan kebutuhan dan permintaan berbagai klien yang dicari oleh siswa sendiri, seperti software house, production house, IT konsultan, atau perusahaan ICT lainnya. Maka untuk selanjutnya, proyek siswa yang dilengkapi dengan penulisan laporan tugas akhir dipamerkan pada ajang Work Gallery atau pameran tugas akhir siswa dengan mendatangkan tamu dari industri. Diharapkan menjadi wahana untuk melelang proyek siswa dan sebagai jembatan bursa kerja untuk para alumni. Sebagai ajang penyaluran bakat dan hobi, pada program pembinaan peserta didik atau Bina Pesdik, senantiasa membentuk karakter siswa yang disiplin tinggi, bertanggung jawab, dan menerapkan budaya mandiri. Bina Pesdik mengakomodir kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa melalui program ekstrakurikuler pada sektor seni budaya, band sekolah before, tari sama, paduan suara, dan teater. Sektor pengembangan kreativitas, membuat majalah dinding, palang merah remaja, dan paskibra. Sektor olahraga, futsal, taekwondo, dan lain-lain. Program bakti sosial, penyembelihan hewan kurban diberikan untuk masyarakat kurang mampu. Program beasiswa sebagai apresiasi atau penghargaan bagi siswa berprestasi yang terseleksi dengan potensi akademik dan non-akademik. Program jejak alumni. Saya Willy, alumni SMK Bina Informatika Bintaro, jurusan Rekayasa Prakerja Angkatan ketiga. Puji syukur, sekarang saya telah bekerja di PT Kreatiara Artistika sebagai programmer. Terima kasih kepada sekolah karena telah merekomendasikan pekerjaan kepada saya. Saya Epi, saya alumni SMK Bina Informatika Angkatan kedua. Sekarang saya bekerja di PT Empress Indonesia sebagai desain grafis dan animator. Nama saya Angga Dwi Julianto, saya lulusan dari SMK Bina Informatika Bintaro Angkatan kedua. Dan sekarang saya sedang melanjutkan kuliah di Politeknik Universitas Indonesia, jurusan Desain Grafis, semester 3. Saya Amran Rosadi, lulusan SMK Bina Informatika Angkatan pertama. Sekarang saya kuliah di Bina Nusantara University, dengan jurusan Teknik Informatika, semester 5. Saya Amo,
Saya lulusan SMK Bina Informatika angkatan ketiga. Sekarang saya kuliah di Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Desain Komunikasi Visual. SMK Bina Informatika. Dalam kegiatan praktik kerja industri atau program magang di industri telah banyak bekerja sama dengan perusahaan IT seperti PT Telkom, PT EduTalk, PT Rumah Animasi Indonesia, Global TV, SCTV, TVRI, dan perusahaan IT dengan skop nasional lainnya. Dari program kewirausahaan dan industri atau Rahadin mempersiapkan siswa yang terampil di bidang ICT karena di masa depan, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang komputer, telekomunikasi, software house, production house, media massa, dan perusahaan lainnya sangat membutuhkan tenaga-tenaga yang terampil di bidang tersebut. Hey bro, yo man, ayo main bola. Ayo main.
berprofesi di bidang IT, SMK Bina Informatika dalam kurun waktu 5 tahun telah mampu mengukir prestasi menjuarai Lomba Keterampilan Siswa atau LKS mulai dari tingkat kota, provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Tahun 2010, meraih juara umum di bidang teknologi informasi dan komunikasi di tingkat kota Tangerang Selatan. Di tingkat provinsi sebagai juara pada mata lomba web design, technical support, graphic design, software application, dan AutoCAD pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011. Juara nasional untuk mata lomba animasi dan desain grafis pada tahun 2009, 2010, dan 2011. Dan mendapatkan kehormatan sebagai Duta Indonesia dan masuk nominasi animasi terbaik pada mata lomba animasi di Beijing, China pada tahun 2009. Dan dengan bangga kami sampaikan, kami terpilih sebagai 10 sekolah terbaik di Indonesia bidang animasi yang dipercaya oleh Kemendikbud dalam pembuatan film animasi 3D di Jogja. Tahun 2011, juara 1 dan juara terfavorit Festival Edunimasi 2011 dari Kemendikbud. Dan untuk saat ini, kami tengah menanti untuk terpilih kembali menjadi juara 1 dan terfavorit pada ajang lomba Festival Edunimasi 2012 dari Kemendikbud karena SMK Bina Informatika saat ini telah masuk nominasi 3 besar dari 800 peserta yang mengikuti. Prestasi di bidang olahraga dan seni. Tahun 2009, juara 1 lomba pencak silat pada Porseni tingkat Provinsi Banten dan juara 1 lomba graffiti antar SMK se-Jabodetabek. Tahun 2010, juara 1 English debat pada LKS tingkat kota Tangerang Selatan. Tahun 2011, juara 2 Japanese debat pada LKS tingkat kota Tangerang Selatan dan juara 1 futsal SMK se-Jabodetabek. Tahun 2012, juara 1 Spelling Bee English Competition yang diselenggarakan Universitas Mercu Buana.